Ini adalah Lineage OS 15.1 yang sudah resmi atau official hadir untuk HP Xiaomi Redmi 4X. Ya, ini dia website officialnya, website resminya Lineage OS. Di sini langsung saja masuk ke download untuk download ROM-nya. Nah, di sini ada beberapa merek HP-nya di sini. Karena HP saya Xiaomi, jadi saya pilih Xiaomi. Dan di bawahnya di sini ada beberapa tipenya, tipe Xiaomi. Karena HP saya Xiaomi Redmi 4X, saya pilih Redmi 4X. Oke, di sini. Ya, ini dia file ROM-nya. Ini masih baru pertama dirilis, bisa dilihat tanggalnya 26 September. Oke. Ya, ini dia changelog-nya. Changelog untuk melihat informasi Lineage OS 15.1. Di sini tertulis Android Oreo 8.1. Ini gunanya untuk melihat versinya biar nanti download Google Apps-nya nggak salah versi. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan, ARM64, Android 8.1, dan pilih saja minimal installation yang nano. Lalu pilih lingkaran bulat merah untuk lanjut ke download Google Apps-nya. Di sini sebelumnya saya pakai MIUI 10 Global Beta. Di Xiaomi Redmi 4X bisa dilihat itu versinya MIUI 10. Ya, di sini. Nah, nanti akan saya install custom ROM-nya Lineage 15.1. Di sini saya pakai micro SD. Di SD card saya sudah siapkan file ROM Lineage 15.1 dan open GAPPS-nya yang sudah di-download. Cukup dua file ini yang disiapkan. Oke, langsung saja masuk ke TWRP recovery. Matikan dulu HP-nya. Oke, masuk ke TWRP recovery. Tekan 3 tombol secara bersamaan. Untuk recovery-nya ini bisa kalian pakai yang support treble, ya, support treble. Nah, untuk macam-macamnya bisa download, linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Ini saya pakai Orange Fox recovery. Lalu langkah pertama wipe dulu, wipe semuanya, bersihkan semuanya kecuali internal storage dan itu micro SD dan USB OTG, nggak perlu dicentang. Ya, di webnya seperti itu saja. Lalu swipe ke kanan untuk proses web. Ini untuk membersihkan file-file dari ROM sebelumnya atau membersihkan data dari ROM sebelumnya. Oke, ini sudah selesai. Lalu kembali. Lalu selanjutnya langkah instalasinya,
pilih storage dulu. Saya tadi ada di micro SD. Lalu oke. Nah, di sini install yang pertama Lineage 15.1. Lalu swipe ke kanan untuk lanjut proses instalasi dan tunggu sampai selesai. Oke, ini sudah sukses. Selanjutnya yang kedua, install open GAPPS-nya. Ini yang di bawah. Oke, ini open GAPPS yang sudah di-download. Oke, swipe ke kanan untuk lanjut proses instalasi. Ya, ini sudah sukses. Lalu langkah terakhir, reboot sistem. Oke, ini sudah selesai. Kita tunggu konfigurasi awalnya, tampilan awalnya. Oke, ini adalah tampilan awal Lineage 15.1 yang official. Ya, oke, saya coba masuk ke pengaturan. Saya akan coba cek di tentang ponsel. Oke, masuk ke sistem tentang ponsel. Ya, di sini Androidnya. Android 8.1, Android Oreo. Oke, saya coba setting sidik jari. Saya akan fingerprint. Setup fingerprint saya akan coba di sini. Semoga saja ini fingerprint nggak error. Nanti ketika restart masih normal. Semoga saja seperti itu. Oke, cukup dua jari saja dulu. Saya akan coba. Oke, lancar di sini. Fingerprintnya lancar. Oke, saya akan coba restart HP-nya. Restart HP-nya, apakah fingerprint masih aman, masih lancar? Oke, di sini fingerprint masih aman-aman saja, jadi lancar semuanya. Oke, seperti itu dulu pembahasan Lineage 15.1 yang official. Masih sedikit di video ini pembahasannya ya. Jadi teman-teman silahkan utak-atik sendiri, explore sendiri. Nanti sedikit reviewnya akan saya tulis di deskripsi saja ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit dulu. Oke.
kita ketemu lagi di video selanjutnya.